Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menekankan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anak, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakit kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan beritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Enak, suara-suara yang masuk di Bali. Suasananya tuh enak.